Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas sebuah penemuan oleh astronom, yaitu galaksi terjauh yang telah teridentifikasi. Nah, kepengen tahu kan galaksi terjauh yang ditemukan ini dan bagaimana karakteristiknya? Sebelum kita lanjut ke penjelasannya terkait galaksi ini, jangan lupa tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapat video terupdate astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Para astronom dari Harvard dan Smithsonian Amerika Serikat berhasil menemukan galaksi terjauh di alam semesta bernama HD1 yang jaraknya 13,5 miliar tahun cahaya dari Bumi. HD1 berhasil memecahkan rekor sebagai galaksi terjauh. Objek astronomi ini memiliki jarak 100 juta tahun cahaya lebih jauh dari galaksi yang ditemukan sebelumnya, yakni GNZ-11. HD1 merupakan galaksi yang penuh dengan aktivitas karena terlihat bersinar terang dalam sinar ultraviolet. Adapun untuk kategorinya, HD1 merupakan starburst atau galaksi yang menghasilkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan, HD1 mampu menciptakan lebih dari 100 bintang setiap tahun atau 10 kali lebih cepat dibandingkan galaksi starburst pada umumnya. Dari karakteristik tersebut, peneliti berasumsi kalau HD1 bisa menjadi rumah bagi bintang populasi 3 atau bintang pertama alam semesta yang belum pernah terlihat sebelumnya. Karakter bintang pertama biasanya lebih masif, lebih terang, dan lebih panas daripada yang ada saat ini. Tak cuma itu, galaksi paling jauh di alam semesta itu menjadi rumah bagi supermassive black hole dengan massa 100 juta kali lebih berat dibanding matahari. Penemuan HD1 telah dilaporkan dalam Astrophysical Journal dan Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Mengutip dari LifeScience.com, galaksi yang mungkin ada sekitar 13,5 miliar tahun cahaya dari Bumi tersebut telah memecahkan rekor objek astronomi terjauh yang pernah dilihat. Usia itu menempatkan kumpulan bintang ini sekarang dijuluki HD1 di antara waktu kegelapan total sekitar 14 miliar tahun yang lalu di alam semesta. Salah satu cahaya yang baru saja berkembang sebagai kumpulan debu dan gas tumbuh menjadi takdir kosmik mereka. Galaksi pertama terbentuk sekitar 100 juta tahun setelah Big Bang, mereka adalah 1/1 juta massa Bima Sakti dan jauh lebih padat. Dalam laporannya, galaksi ini ditemukan berkat pengamatan menggunakan teleskop Subaru, teleskop Vista, teleskop inframerah Inggris, dan teleskop luar angkasa Spitzer 1200 jam. Hingga kini, penelitian mengenai HD1 masih terus berlanjut. Diharapkan HD1 dapat membantu astronom untuk mengungkap alam semesta dengan lebih maksimal. Nah, begitulah penjelasan galaksi terjauh yang telah teridentifikasi, yaitu galaksi HD1. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.